Original Master. Pada awalnya adalah Ipasak Bendege Dalem Samandiaya, salah seorang putra Ide Dalem Ketut Kresna Kepakisan. Hasil pernikahan beliau dengan Nigayatri telah menancapkan tonggak peradaban kehidupan sosial di sebuah tempat di pesisir pantai bernama Tanjung Pahit, yang kini bernama Jumpai. Saat itu, Tanjung Pahit yang kemudian disebut Jumpai tumbuh berkembang penduduk yang berbentuk dan terbagi dalam lima banjar. Banjar Jumpai Gunung, Banjar Jumpai Kanginan, Banjar Jumpai Tengah, Banjar Jumpai Kawan, dan Banjar Jumpai Kekeran. Hari terus berganti, menembus batas waktu hingga berabad-abad lamanya, membuat keadaan pun kini berubah. Lima banjar yang dulu pernah ada di Desa Jumpai, kini hanya tersisa dua banjar. Masing-masing banjar itu adalah Jumpai Kawan dan Banjar Jumpai Kami. Hembusan angin di pesisir pantai Jumpai ditingkahi deburan ombak air tasik seperti sibuk saling menyapa, tidak banyak mencatat berita, hingga lupa mengabarkan fenomena apa yang pernah terjadi di Desa Jumpai. Seiring berjalannya waktu, akhirnya misteri itu pun terkuak perlahan, walau tidak begitu benderang, bahwa kekuatan aura taksu berbalut mistis di Desa Jumpai telah mengubah segalanya. Berawal dari seorang kakek di Desa Jumpai bernama Nang Turun, di tengah terik matahari secara tidak sengaja menemukan songok bongkahan kayu terdampar di pinggir pantai. Anehnya, bongkahan itu sudah berbentuk dan berpola menyerupai wajah Rangde. Dipungutlah bongkahan kayu tersebut dan dibawa ke tempat teduh di area pura bernama Pura Dalem Kekeran sambil mengepalakan sapi. Entah keajaiban apa yang terjadi, tiba-tiba muncul sekelebat bayangan berwujud Rangde dan bersabda, tempel kai, yang artinya tirulah aku. Dengan cepat Nang Turun mengikuti perintah sabda itu dengan meraut dan memahat kayu yang didapatkannya dengan menggunakan temutik sejenis pisau raut. Belumlah selesai dengan sempurna, tiba-tiba bayangan Rangde itu pun menghilang, sehingga hasil pahatan Rangde yang dibuat Nang Turun sampai sekarang tidak memiliki telinga. Sisa kayu-kayu itu pun kemudian dilanjutkan dengan membuat aneka wajah-wajah tapel berupa barong, jauh, dan tapel telek, yang menjadi satu kesatuan seperti yang tercatat dalam lontar Barong Suwari. Ternyata kekuatan besar muncul dari dalam perwujudan itu. Ketika pertama kali mesolah, gerubuk gering berkepanjangan pun melanda Desa Jumpai. Akibat dari peristiwa itu, banyak warga Banjar Desa Jumpai yang jatuh sakit dan meninggal. Karena sangat sering terjadi, maka sebagian besar warga Desa Jumpai memutuskan mengungsi dan meninggalkan Desa Jumpai. Ada yang menuju Badung, Seseh, dan Semawang. Akibat peristiwa itu, dari 800 penduduk yang ada, hanya bertahan 300 orang penduduk saja. Sehingga dari 5 banjar yang pernah ada di Desa Jumpai, kini hanya bertahan 2 banjar saja, yaitu Jumpai Kawan dan Jumpai Kanginan. Oleh penduduk setempat, kemudian semua tapel itu pun dirarung dan dibuang ke laut. Akan tetapi anehnya, tapel-tapel itu muncul kembali dibawa oleh makhluk gama. Yang dilakukan oleh kamu banyak Jumpai Kawan dan Jumpai Kanginan. Sejak itu pula, wabah gerung-gerung menjadi hilang dan sebaliknya dipercaya mampu menjaga dan menyengker ketentraman Desa Jumpai. Demikian sekilas tentang sejarah lainnya Telek Jumpai yang kini dikemas dalam pergelaran kolosal Telek Jumpai Catur Warna.
dengan jumlah penari sebanyak 2019 orang, mengisi setiap lawo umuan watak para dewata dalam pancar catus pate dengan mengusung konsep tapak dara arung betel yang bermakna menembus batas ruang empat penjuru angin, saling bertemu dalam anung suari purwodak sinyal menuju nirwana. Maka niasa jagra swastika pinamelan manusia Bali sadinaning sadia kala pepat tengah sipeng serpet tenet jumpai asolah nyapuh jagat lukuh putih mulih ring petang abang wali ke barat jenar mulih ke kuning irang pamulihaning selam om sidirastugat astuswa om sati 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 om.